Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Yes. Selamat datang di Choco Drink Order. Choco Drink. Iya benar. Selamat datang di Choco Drink On Air. Lebih smiling voice lagi coba. Oh, bapak klien. Saya klien. Lah, ini loh. Saya klien Choco Drink. Oh, iya. Oh, ini kapten loh. Ini kapten nih, ada ban kaptennya. Selamat datang di Choco Drink On Air. Pak Bimo, akhirnya kita berhasil live bersama. Iya, maaf. tapi gue tuh iri banget sih sama lu, Bang. Maksudnya suara lu itu apa ya? Hal yang mungkin itu dulu karena sekarang kita sama-sama live di sini. Oh, iya. Artinya sekarang kita sudah levelnya sama lah ya. Ya, jodoh akhirnya merendahkan budgetnya. Ya, bisa jadi karena pandemi ya. Atau mau merit ya kan. Kita tuh pengen duet berdua nih ya. Andy. Ada klien. Pas banget itu dia. Mantap. Jadi kita akan seru-seruan di sini selama 45 menit ke depan. Ya. Jangan lupa nih teman-teman, bakalan ada pop quiz juga. Jadi siapin dulu Choco Drink-nya. Iya, iya. Siapin aja nih kemasan ini nih ya. Iya, siapin Choco Drink-nya. Jadi nanti kalau teman-teman kita ajak live bareng nih, Do, ya, itu langsung otomatis mendapatkan Oppo Rp300.000. Tapi kalian harus menunjukkan kemasan Choco Drink-nya. Benar. Gitu. Jadi jangan live-live doang, harus ada Choco Drink-nya. Bentar-bentar nih, takutnya koneksinya agak terganggu. Udah, aman. Oke, teman-teman nanti boleh komen ya. Di sini boleh. Nanti kalau misalnya ada suaranya terlalu kecil, Bang, atau misalnya putus-putus, Bang, nah komen aja nanti kita coba perbaiki. Oke. Kita mau live bareng sama akunnya Choco Drink dulu kali ya. Coba. Sudah bisa live bareng belum? Kita langsung ajak ngobrol mungkin ya. Baik, oke, baik. Baik. Oke. Aduh. Ini kalau salah tanya dari direktur apa? Bukan. Maksudnya dia adalah penjaga kurnia. Oh, itu yang sangat perhatian dengan siapa? Yang lebih dari dia. Aman nih. Aman. Tenang, gua nggak jadi sering. Bagus. Mantap, Bang Bims. Bang Bims. Hadir. Kita mau main challenge saja gimana hari ini? Ayo, boleh. Jadi sebelum kita lanjut. Kita kan mengetahui seorang Bimo Kia atau Bimo Kaye atau Kaye apa sih? Kaye apa sih? Kan ada di Instagram gue ya? Iya sih, cuman kan Oh, Kusumoyu. Oh, Jari. Langsung dijawab ya. Nah, mengenal beliau yang satu ini dengan suaranya dimana bisa kalian bisa temui di banyak pelan, kan? Betul. Choco Drink berdua juga ada naik sini ya katanya ya? Hah? Yang lewat Choco Drink naik suaranya suara itu bisa jatuh. Jadi perlu diketahui lagi ya, yang selalu saya bilang gitu, kenapa suara saya itu banyak gitu dipakai. Dan saya bisa hadir di sini bersama Joshua dan juga Choco Drink. Pasti karena skill Anda. Betul, skill saya untuk menawar lebih rendah. Jadi banti harga aja. Oh, tapi enggak. Harga tuh sama dengan kualitas. Kalau sampai banyak yang pakai gitu berarti emang teruji. Betul. Tapi bakal gue uji sekarang lo, Bang. Di depan sudah ada sebuah kalimat penting. Coba dibacakan dengan gaya style yang berbeda-beda. Oke. Misalnya dengan gaya yang lebih low. Lalu nanti misalnya gimana kalau Choco Drink adalah minuman energi misalnya. Dengan gaya minuman energi. Betul. Minuman coklat dibawakan dengan gaya minuman energi. Oke. Karena kan Choco Drink ini punya tagline mind mood booster. Betul. Jadi kalau apa yang itu? Ada. Di dalam kita lihat. Kita gua kasih lihat. Iya. Jadi kalau mau lagi
susah banget nih ngebut kita. Coko Dri. Oke. Yuk, coba dibaca dengan gaya coklat hangat dulu. Ini, jadi gue mencoba coverin pakai style yang berbeda-beda. Oh, gitu ya? Ini cocoknya seperti apa nih? Oh, oke, oke. Kalau kita macam kayak gini, ini lagi gimana? Oke, bang, lo senyum dong. Hah? Senyum. Pegang tangan tadi. Oke, coba. Coba ya. Yang pertama. Cuma diri doang sama partner. Naikin lagi mutamudin dengan Belgian coklat yang sebut bikin kamu happy lagi. Buat main buku ini itu kayaknya iklan udara dingin. Aktornya itu model-model ini yang gagah brewok ceweknya tahun biasanya gagah berani gagah brewok zaman sekarang tuh berani dong aja bro. Iya, bro. Iya, iya. Udah. Boleh lanjut ya? Boleh. Oke, okay, style yang kedua coba. Coba. Eh, lanjut nih. Dulu. Oh, oke. Okay. Balik lagi kalau gitu. Balik lagi. Oke. Nah, coba. Style yang kedua. Bete, cuma diri doang sama pacar. Naikin lagi dengan Choco Dri. Dengan Belgian coklat yang semua, bikin kamu happy lagi. Choco Dri, my mood. Ini lebih teenager. Anak-anak main skateboard. Ada juga tau teenager. Nah, anak-anak yang main skateboard. 2010, mungkin. Gak usah bawa angkat. Maaf om. Anda dengerin main Romans juga ya? Oh. Oke. Ya. Itu tadi adalah challenge itu Bang Bimo bisa. Itu ketentuan dari apakah kalian yang minta biasanya? Atau lu interpretasi tersendiri terhadap harus. Ini kan biasanya main untuk mulai. It's dari seorang perang talent. Untuk ekspor berbagai macam donasi dan brief yang sudah diberikan. Oh, gitu. Harusnya reflektif juga ya? Itu nanti teman-teman di sini di akhir acara dia. Ini di segmen terakhir, kuis, di mana kita juga bakal kalah dengan teman-teman dengan hadiah yang kuih. Pokoknya yang pasti kalian bisa bikin produk nanti sama kalian pegang langsung tuh. Gak pake perlu ngapa-ngapain lagi 300.000 pokok. Nice. Ih, 300.000 tuh bisa buat aja kan tuh. Buat beli Choco Dri. Bisa buat beli. Bisa dong. Bisa buat top up diamond aja juga. Kalau mau boleh. Pakai Eudora tuh. Tahu aja lagi. Iya. Emang bisanya itu doang. Ada. Oke. Tapi yang pasti kan ini dari kita lihat di kemasan Choco Dri itu ada tulisan Belgian chocolate taste. Nah, coba. Di sini ada sih, di sini nih. Di packnya ada, jadi kalau kalian di Choco Dri di bawah tulisannya. Jadi apa biasanya yang membedakan minuman? Jadi Choco Dri ini karena dia Belgian coklat ya, smooth banget. Jadi dia udah lolos dikurasi sama Lukaku, Kevin De Bruyne ya kan? Iya iya. Oh, ini minum Choco Dri juga. Betul betul. Bahkan kalau nggak salah yang mempromosikan ini tuh juga pemain-pemain asal Belgia. Ya, gue siapa? Belaini. Yeah. Aduh, pemain MU lagi tuh. Kita beda. Eh, Anda masuk final ya? Di malam ya. Padahal hampir-hampir tuh ya. Oh, dan kayaknya main bola bisa tenang juga gara-gara moodnya naik. Ya, tapi jangan sambil main. Iya, jangan bro. Sebelum main. Sebelum main, minum yang dingin. Karena Choco Dri ini juga bisa teman-teman nikmati hangat atau dingin. Masih lebih senang. Beneran, gue kan orangnya penuh kehangatan. Gue seruput nih, dengerin nih ya. Yeah. ASMR nih. Udah pada buka. Coba, kalau yang dingin. Wih. Ada bunyi kelinting-kelinting ya. Iya, udah. Karena gak ada espatunya kan identik dengan. Ada alasan kenapa tadi Bang Bimo nggak mau pakai batu supaya rasa Choco Dri ini tidak. Iya. Tapi nih ya ada cerita di balik belum kita outcast, sebelum kita outcast ini. Jadi kita lagi di luar.
Iya. Boleh. Saya nyaut ya kan. Wah, mau dong Joko Ring dingin kali ini. Yang mana? Tapi habis juga. Tapi habis juga. Karena emang enak. Rasanya ini gimana aja tuh di tempat kalian ya, terdekat ya, lah ya, lebih utamanya di rumah hampir di sana ya. Dan kebetulan juga nih di Indomaret juga lagi ada promo dari tanggal 21 April sampai 4 promonya apa itu? Jadi kalau kalian beli Choco Drink itu bisa dapat Choco Drink Bag. Nah, jadi dapat sama itunya, pasnya sekalian tuh bisa dapat harga spesial juga, jadi cuma Rp4.900 saja. Lumayan banget tuh ya. Betul. Kalian sama yang aduk biasanya di dapat. Enggak dong. Enggak. Saya adukin. Saya tambahin 2.000 deh. Enggak. Saya adukin dong. Ya itu diliran kalian aja nantinya. Iya. Oke. Tapi itu good deal banget. Good deal. Jadi langsung aja kalian cari segera Choco Drink dari. Betul banget. Nah, tadi itu juga udah ada beberapa yang komen ya. Sebenarnya Choco Drink ini tuh bisa di kombinasi, apa sih namanya Joy ya? Di ini, di fusion ya. Di kolaborasikan. Oh, di kolaborasikan. Yeah. Benar. Karena di poin-poin ini kita itu eranya memang. Betul. Salah satunya yang paling-paling bisa dikolaborasikan. Itu kan ngetren banget kalau kan. Cuma saya mau nampak saya pegel banget ngaduknya. Lama banget. Ya tergantung. Kalau begini ngaduk. Kan tapi biasanya ada ini nih. Shaker ya? Ada juga. Shakira deh Tuhan. Samena-mena. Itu biasanya tuh bingung. Kenapa tuh? Itu penyanyi siapa yang? Oh, waduh, saya kira kamu. Jadi buat kaum rebahan nih ya. Yang males, gelap. Ya. Tinggal itu. Hah? Ya. Gas. Sip, kalau begitu. Oke, habis ini kita bakalan langsung main tebak-tebakan. Jadi kita akan mengajak kalian untuk bermain tebak-tebakan receh. Siapapun di antara kalian yang punya tebakan receh, kalian bisa langsung request aja untuk live bareng. Dan nanti kita akan ajak pilih kalau tebakan receh kalian bisa membuat kami terngakak-ngakak, terhuyung-huyung. Atau kayak gini nih yang di internet ya. Oh, yok. Ada. Ketawa dulu ada. Ketawa gitu. Paling aneh tuh yang pernah gua tahu. Ah. Enggak ketemu orang ketawa. Kayak ini ya. Lu tahu ini enggak sih madetin batu? Kelihatan. Itu dia. Apakah kalian bisa membuat Bang Bimo gak receh? Dulu sih, dulu receh terus tobat. Assalamualaikum. Halo Kak. Halo, Kak. Halo. Halo, bisa dengar suara kami? Bisa. Halo. Bisa. Kita dengar ya. Kakak pakai suara hati ya? Coba, ya? Mungkin di-unmute handphonenya. Samping-samping. Kiri pakai kuku. Nah. Nah, coba, Kakak. Halo. Halo, oke. Tunggu sebentar ya. Kayaknya nih outputnya... Siapa namanya? Namanya siapa? Pager. 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 Baru ngomongin main poin itu. Kita kembali ke 1.0, saudara. Sorry ya, ini handphone gue nih. Handphone gue nih, maaf. Siapa namanya? Wilda, Kak. Oh, Wilda. Hai Wilda. Halo. Mohon maaf kami tidak bisa berbicara secara langsung, tapi percayalah kami akan tahu apa yang nanti akan kamu berikan tebak-tebakannya. Yeah. Oke. Okay. Coba dicopot aja dulu. Oke, okay, bentar ya. Berarti kita suaranya pesanan ya. Iya. Wilda. Halo Wilda. Halo. Keren enggak, Kak? Wilda?
giliran dicopot udah jadi ya. Oke. Udah punya tebakan receh enggak buat kita? Halo. Wilda. Wilda ngambek ya? Wilda bete ya? Kayaknya sama kitanya suaranya dibungkam nih sama sini nih suara kita. Mas, jangan bungkam suara kami, Mas. Tolong, kami ingin bersuara, Mas. Wilda punya tebakan nggak? Kedengaran kok, Kak. Nah, pertanyaan pertama tadi yang baru dijawab. Ini delay ya? Delay nih. Coba Wilda, ini berapa Wilda? Coba sebutkan. Satu. Oh, jawab. Ya udah, oke, okay, aman. Oke, okay, mendekat. Mendekat. Ini handphone kita. Jangan ke kita doang nih, Pak. Joshua enak banget dari bayar. Gue doang yang ngomong. Emang podcast. Halo? Oke, okay. Wilda nanti coba kita invite lagi ya. Oke. Sebentar ya. Ada yang jawab segala amat, Wil, kayak mau sidang. Masuk jalur baso ya? Iya. Di sidang ya kamu ya? Sidang di mana? Coba. Oh, kok mulai ya, Kak? Nah, ini bisa. Coba kalau saya bilang Wilda, kamu bilang iya gitu ya. Wilda! Iya. Mantap. Kamu emang dari tadi pengen lama aja live-nya kan? Iya. Kita tahu kan. Paham kita lama. Oke. Tebakan receh. Kasih nih. Iya. Kasih nih. Iya. Iya kita kasih. Apa yang dipunya kucing tapi nggak dipunya sama hewan lain? Sama yang dipunya hewan lain. Bisa aja kalau yang punya. Apa yang dipunya kucing punya hewan lain? Kedengeran enggak, Kak? Enggak ada yang tahu nih.